Sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun ya pokoknya. Berdua aja di sini? Iya, berdua aja. Nenek belum pernah ke sini belum? Ya. Nenek? Belum pernah, belum pernah kemarin sih. Terus ini biasa tidur di mana? Di sini. Di sini? Iki gak bisa bayangin gimana rasanya kakek dan Mas Nurdin tidur di kontrakan tersebut. Karena mereka tidur hanya beralasan karpet dan tanpa kasur. Nah terus kan kayak bapak kan umurnya udah 73 lebih ya. Harusnya udah tinggal di diem di sini gitu istirahat. Gimana ngelihat bapak? Ya, kasihan, tapi gimana? Bapaknya kadang nggak mau juga sih yang biasa bergerak gitu. Maksudnya biasa. Biasa capek. Jadi tapi pernah bilang gitu Pak, udah biar Nurdin aja yang kerja gitu biar bapak di sini pernah. Pernah bilang. Tapi bapak jawabnya gini. Kalau boleh tahu Bang Nurdin itu anak keberapa? Bontor, anak 10 saya. 10? Iya, wow. Yang 10. Lainnya di Bekasi? Iya, di Bekasi. Tapi pernah enggak gitu datang ke sini anak kakek gitu selain Bang Nurdin? Enggak? Iya, enggak ada. Enggak ada? Yang lainnya berarti udah kalau udah rumah tangga udah aja gitu ya rumah tangga? Bang Nurdin udah lama juga bantuin kakek jualan dari minyak. Dari tahun 2003. Tapi sempet sekolah atau? Sekolah ya nyampe SD. Oh sekolah cuma sampai SD. Lulus SD. Tapi udah capek kan katanya. Iya kan minta digantiin gitu. Akhirnya niatan Bang Nurdin buat bantuin seenggaknya ya. Ngejaga juga di sini kan gak ada siapa-siapa ya. Pas Iki di atas kontrakan, Iki bercucuran keringat. Itu baru pertama kali untuk Iki. Gimana mereka yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana? Melihat kakek seusahanya sedemikian rupa, gimana? Saya bangga dan salut. Saya ibaratnya takjub juga sama babe. Kira-kira mau sampai kapan jualan minyak tanah kayak gini? Kalau menurut babe mah, kalau udah saya udah nikah, baru berhenti. Kalau udah kawin, baru ngasuh dagang. Ini belum buat kawin. Kalau udah kawin, baru ngasuh. Tapi nanti kalau udah kawin pasti ninggalin kakek dong bang. Pengennya mengurus. Iya. Bareng. Barengnya. Iya. Bagus luar biasa. Ngerasa terbebani nggak kalau misalkan seperti itu? Sebenarnya terbebani banget sih. Iya. Kayaknya ibaratnya merasa bebanin bapak juga gitu. Mm-hmm. Sebenarnya kalau menurut saya mah, walaupun saya belum nikah, kalau pengen ibaratnya istirahat aja. Gak apa-apa biar saya ngumpulin gitu. Mas Nurdin cerita kalau ia juga ingin kakek istirahat, tapi kakek selalu kekeh dan menolak. Karena kakek ngerasa belum bisa memenuhi kewajibannya untuk menikahkan Mas Nurdin. Abang ada kerjaan selain? Gak ada. Ngandelin ini aja. Ngandelin dagang minyak aja. Pendapatan kan 40 ribu ya? Terus ini 200 ribu, terus ditambah katanya kalau dapat sehari 100 ribu misalkan 60 ribu kesana katanya tuh ke agen apa minyaknya. Iya. Nah 40 ribu terus kayak bayar 200 ribu dari mana? Ya bisa nggak bisa, bisain dah gitu. Iya di rentet. Ya di irit-irit dah. Nah terus makan sehari-hari? Ya makan sehari sisanya pendapatan ini. Paling makan tempe tahu. Nggak pernah makan ikan, makan ikan habis kuntungan. Ini kan maksudnya udah berpuluh-puluh tahun ya sama kakek ini Bang Nurdin. Mungkin kan entah ada salah tingkah laku atau sikap Bang Nurdin yang ke kakek. Nggak itu disengaja ataupun nggak disengaja kan. Ini mumpung ada kakek di sini, waktu kayak gini juga kan jarang. Maksudnya tuh ada yang mau disampaikan nggak sebenarnya tuh dalam hati Bang Nurdin ke kakek itu? Iya Pak, saya kalau punya salah maafin saya Pak ya. Maafin saya Pak, kalau saya punya salah. Saya sering lawan gitu Pak. Kakek, makasih banyak nih maksudnya udah ngijinin Iki untuk kenal sama kakek, kenal sama Bang Nurdin, dan alhamdulillah banyak banget ya pengalaman yang Iki ambil hari ini yang belum pernah Iki rasain gitu. Iki sebenarnya udah mempersiapkan bersama tim Net TV. Kayak sedikit seenggaknya bisa membantu dan meringankan kebutuhan kakek sama Bang Nurdin. Di sini ada sembako, bisa disimpan Bang Nurdin, perlengkapan buat mandinya juga. Nih. Iki yang makasih banyak, maksudnya udah bisa
diberikan waktu seenggaknya buat Iki dan juga orang-orang di rumah sana yang pengen tahu sehebat apa sosok kakek gitu, benar-benar luar biasa dan bisa dibilang menginspirasi banyak orang gitu. Kayak Iki juga ini tuh mampir ke sini sekalian juga mau pamit, kayak Iki sebelumnya terima kasih loh Bang Nurdin, mohon selalu jaga, tetap perhatiin, mohon benar-benar harus dirawat ya, bener nggak? Alhamdulillah, Iki ngerasa banyak banget belajar dari kakek Penin dan juga Mas Nurdin. Bagaimana tetap berjuang walaupun peluangnya sedikit, karena Tuhan akan selalu mencukupi hambanya. Oke, aku pamit salam sekali lagi ya. Untuk seluruh ayah di dunia, terima kasih sudah menjadi garda depan bagi keluarganya. Dan untuk ayah Iki, terima kasih yang sudah mendidik dan juga mengajarkan banyak hal untuk Iki, hingga Iki sampai sekarang seperti ini. Terima kasih.